Tak Solo Gibran Rakabuming Raka membantah dirinya sebagai juru kampanye pemenangan bakal calon presiden usungan PD Perjuangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Putra Presiden Jokowi itu mengaku tidak pernah mengklaim hal tersebut. Hal ini diungkap oleh Gibran saat makan siang bersama relawan Jokowi di rumah makan Telaga Sampirawan Keramat Kuitang Jakarta pada Kamis 27 Juli. Menurut Gibran, posisinya kini seolah ditarik kanan dan kiri dalam arahan politik di 2024. Satu di antaranya isu dirinya menjadi juru kampanye capres tertentu. Ia pun menegaskan dirinya bukan juru kampanye sosok capres tertentu. Gibran meminta para relawan untuk tidak mempercayai isu tersebut. Dia juga meminta relawan untuk menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo terkait Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PD Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka bakal berkampanye sebagai jurkam untuk bacapres Ganjar Pranowo. Bahkan dia meyakini tidak hanya Gibran yang akan berkampanye untuk Ganjar, namun Presiden Jokowi juga akan melakukan hal yang sama. Meski demikian, kata Adian bahwa Jokowi bakal berkampanye untuk Ganjar menunggu di waktu yang tepat. Ia pun mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Jokowi terkait hal tersebut. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!